lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Sosialisasi aksi perubahan ruang produksi pada kawasan padi sawah di Kabupaten Kutai Kartanegara ini berlangsung di salah satu hotel yang ada di Tenggarong. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Taufik dan dihadiri sejumlah perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Kukar serta para koordinator PPL dari 20 kecamatan di Kukar. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Taufik mengatakan kegiatan ini untuk mengajak para OPD terkait di lingkungan Pemkab Kukar serta internal dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar guna menyukseskan aksi perubahan tersebut. Muhammad Taufik menyebut aksi perubahan ini juga memiliki nilai yang sangat strategis dan ketepatan program untuk lebih mengembangkan ruang produksi kawasan padi sawah di Kutai Kartanegara agar lebih terarah serta tepat sasaran. Selain diikuti di internal Dinas Pertanian dan Peternakan, aksi perubahan ini juga melibatkan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Kukar, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara, di mana dua OPD tersebut nantinya akan mendukung aksi perubahan ruang produksi pada kawasan padi sawah di Kukar, baik pembangunan irigasi persawahan serta penganggaran pembangunan di sektor pertanian. Diharapkan akhirnya ada lagi nanti dengan ini, maka tadi outputnya ya atau outcome-nya itu meningkatnya nanti produktivitas di masing-masing, terutama tadi yang bagian-bagian lahan yang masih produktivitasnya rendah tadi ya. Kemudian yang sudah produktivitasnya tinggi, yang sudah warna hijau atau biru itu sudah bisa dipertahankan ya. Ya bisa dipertahankan, kalau ini tidak dipertahankan, kalau tidak ada intervensi misalnya kapur itu bisa menurun lagi yang ya. Jadi tetap juga cuma dosis intervensi saprolinya itu berbeda antara yang 5 ton ke atas dengan yang 4 atau 3-4 ton, itu berbeda ininya. Selain menggelar sosialisasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan MOU implementasi aksi perubahan ruang produksi pada kawasan padi sawah oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar bersama Dinas Pekerjaan Umum serta Bappeda Kutai Kartanegara. Demikian Feru Sabadi, PKTV Kutai Kartanegara, mewartakan.